Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, pagelaran manggungnya kita udah selesai barusan. Gua nitip motor di tetangganya gitu guys, yang punya hajat gitu gengs ya. Jadi acaranya udah kelar tuh, soundman-nya juga udah diberesin. Nih yang punya hajat tadi em kebetulan rekan musisi dari anak-anak gambus ya. Tadi juga ada teman-teman bintang tamu dari anak-anak gambus juga. Nah, nih kayak gini kondisinya, gengs. Jadi rekan-rekan bintang tamunya udah cabut ya, guys ya. Buat para fansnya KA ya. KA itu apa sih panjangnya, kepanjangannya ya? Sumpah gua nggak tahu, guys. Yang katanya si Alifro emang itu suka nongol loh di HP kita gitu loh. Cuman dia emang basicnya gambus gitu, cuman bahasa Madura gitu, gengs. Buat para fansnya KA, jangan lupa like, subscribe di channel gua Vicky Bass ya. Karena kebetulan hari ini gua ngevlog sambil ada job gitu loh. Buat para semua fansnya KA, jangan lupa mampir di channel gua, jangan lupa di subscribe juga guys ya. Nah, ini di sini kita titik kumpul bagi-bagi atau nunggu bayaran guys. Nah, di sini kita jatuhnya kuda ronggeng ya. Kalau kita bilang jaranan guys, nih para teman-teman atau para sesepuh kita yang bagian kuda ronggengnya. Jadi baju-baju kuning ini, nah yang suka kuda guys ya. Kudanya cakep ini, kalau denger musik joget-joget ini kuda, gengs. Tuh. Ini kalau ada musiknya joget-joget nih. Nah, ini semua para kru kita nih, gengs. Para sesepuh ya. Para sesepuh kita nih. Nah, yang punya bosnya ini, guys, yang lagi megang duit banyak banget tuh. Tuh. Bos kita lagi ngutungin duit tuh. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu, ini para wajah-wajah teman kita nih. Para wajah-wajah. Lu apaan sih? Ah, goblok lu. Kalau dari kita sih, musisi ada 6 orang, penyanyi ada 2 orang. Ya, bos. Wah, ini bagian kita nih, gengs. Buset nih. Tuh, teman-teman lihat ya. Makanya lu mending jangan sekolah, jadi musisi aja ya. Nih. Goblok. Nih, gengs ya, sekali main kita dapatnya segini. Trek UI. What's up, guys? Halo, apa kabar kalian semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, Vicky Bass. Oke teman-teman, sekarang kita udah posisi mau balik guys. Kita semuanya udah dibayar sama bos kita. Teman-teman tetap ikutin perjalanan pulang gua hari ini guys ya. Kita kayaknya pulang masing-masing guys tuh. Kalau udah bayaran, semuanya pada cabut, pada gas masing-masing gitu loh. Oke, gue bersama sendiri sih. Halo, kada kafe ya? Oke guys, sekarang gue mau cabut. Posisi mau cabut guys, alhamdulillah rezeki hari ini guys ya. Rezeki anak soleh, anjay. Oke, di sini kita arah ke Suramadu atau Surabaya guys. Kita belok kanan di mari guys. Wow, ada sapi guys. Oke, kita nyebrang dulu. Oke, sekarang kurang lebih jam 3:30 sore guys. Kita udah posisi mau balik arah pulang ke rumah. Semoga aja belum hujan ya, karena cuaca sekarang lagi emang bener-bener mendung banget guys. Yang pada mau main ntar malam semuanya udah pada cabut tuh. Udah pada ngebut-ngebut. Pun
Okay, guys, seperti teman-teman lihat, sore ini masih rada padat ya kendaraan ya. Tuh orang pada lagi nungguin bis di pinggir jalan, gengs. Karena yang nggak bawa kendaraan sendiri, motor atau mobil, itu naiknya kendaraan umum. Hati-hati buat yang mau nyebrang kayak gini. Romannya kita berbaur sama orang-orang yang pada mau balik ke kotanya masing-masing, gengs. Semoga teman-teman yang harus balik ke kotanya masing-masing selamat sampai tujuan. Tiada aral rintangan suatu apapun ya. Sampai tujuan lah pokoknya selamat. Hati-hati lah dalam berkendara pokoknya. Kalaupun buru-buru jangan ya, jangan asal. Maksudnya jangan asal di jalan lah, tetap tahu kondisi. Kayak gitu, gengs ya. Nah, ini wow, nampaknya di Bangkalan udah hujan aja tuh. Gua rasa udah hujan aja ya. Karena dilihat dari awan udah hitam banget, mendung banget, gengs. Sorry, gua lepas sarung tangan karena malas banget bongkar jok, guys. Bukan bongkar sih, malas banget ngambilnya di jok gitu. Jadi gua apa ya, setidaknya karena cuaca lagi dingin, lagi enak banget, jadi sengaja gua nggak pakai sarung tangan ya, gengs. Nah, ini posko polisi pasca, bukan pasca sih, sebelum adanya mudik kemarin, sebelum adanya arus mudik udah ada posko ini, posko polisi buat jaga-jaga biar nggak macet atau kenapa-kenapa di jalan, guys ya. Semoga aja hari ini nggak hujan lah pokoknya. Gue bawa alat, nggak bawa plastik, guys. Biasanya tuh ada pengaman gue ya. Ada pengaman, ada jas hujan, kayak gitu, guys. UI man. What's up, guys? Hati-hati, guys. Ya, bisa teman-teman lihat sendiri kondisi di jalanan masih lumayan kayak gini lah. Cuman masih didominasi plat L ya. Plat B-nya udah jarang kelihatan karena hari Senin kemarin kalau nggak salah, Selasa sekarang ya, sekolah udah masuk, guys. Jadi semuanya pada buru-buru, pada mau balik ke Jakarta gitu, atau pada mau balik ke kotanya masing-masing, guys. Kalau yang kemarin-kemarinnya sih di jalanan masih didominasi plat B. Lumayan lah plat B berkeliaran karena orang Madura rata-rata itu ngerantaunya di, kebanyakan sih di Jakarta ya, Jawa Barat gitu, gengs. Istirahat, tidur, jangan main terus, jangan cari duit terus, tidur. Dia suami istri, gengs. Gua kapan ya kayak mereka ya, boncengan ya. Gua selalu sendiri, guys. Ya Tuhan, kenapa gua selalu sendiri? Doain ya, guys, biar gua udah bisa kayak mereka berdua boncengan gitu, guys ya. Doain aja lah, semoga cepet dapet jodoh. Amin, amin. Awas, guys, tikungan, guys. Gura, awas, awas, bahaya, guys. Awas, bahaya, Ben, bahaya, men. Jangan asal masuk, men. Wow.
hati-hati men, hati-hati guys, set dah. Ya, buset, hampir tragedi. Wow, ternyata kesininya jalanannya udah basah aja guys. Hati-hati, wah motor gua udah cakep nih guys, sudah bersih, jadi kotor nih. Ya udahlah, masih dipakai ini. Aduh, ini pasti nyiprat nih kalau deket-deket sama motor lain, gengs. Karena romanya di sini udah habis hujan aja. Ya, udah habis hujan aja, gengs. Semoga hujannya nggak sampai ke sana ya. Oke, hati-hatilah. Oke guys, karena di sini udah basah aja, udah hujan, udah rintik kayak gini, gua takut kamera gua ngefog guys ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu untuk video gua hari ini ya guys ya. Terima kasih banyak udah nonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share videonya guys. Jangan lupa tekan tombol loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi dari video-video gua selanjutnya guys. Oke, terima kasih banyak udah nonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.